Dewi Sartika, salah seorang balon Bupati Bengkulu Selatan, mengukuhkan ratusan personel relawan Dewi Sartika, yang disingkat RDS. Sebelum pelaksanaan pengukuhan, panitia kegiatan yang terdiri dari tim 11 melaksanakan prosesi penyambutan dengan iringan tarian persembahan daerah yang dihadiri tokoh masyarakat Bengkulu Selatan, serta ratusan personel RDS yang mewakili dari setiap desa dan kelurahan sekabupaten Bengkulu Selatan. Pengukuhan relawan RDS ini dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 26 November 2022, di kawasan wisata Pantai Pasar Bawah Kabupaten Bengkulu Selatan.